Cuma tadi malam tuh, aduh, udah kehujanan. Makan dulu teman-teman, ini tadi beli di bawah nasi dibungkus pakai daun jati, terus ini ada kemplang dikasih bapaknya itu. Makasih pak kerupuknya pak. Dapat kerupuk. Teman-teman, ini kita siap-siap buat check out. Kita lihat dulu ada yang ketinggalan nggak. Hari ini rencana kita mau ke Muntok langsung. Tapi nggak langsung nyebrang ke pelabuhan. Kita akan stay di Muntok dulu. Karena nanti kalau kita nyebrang pelabuhan sekarang, nyampe di Tanjung Api-apinya malam, dan perjalanan Tanjung Api-api ke Palembang itu lumayan sepi ya, teman-teman. Jadi kita nginap dulu di Muntok, entah kayak itu penginapan atau camping, nanti lihat nantilah, tergantung kondisi cuaca. Kita beres-beres, cari makan dulu sebelum cabut, dan ayo kita keluar. Jadi teman-teman, ini pagi-pagi ngebongkar dulu, soalnya si coknya itu lengket terus, jadi dia nggak bisa langsam. Coba kita bongkar aja ya. Lepasin coknya aja, jadi nanti kedepannya kita miring-miringin aja, nggak usah pakai cok. Oke teman-teman, tadi setelah bongkar karbu dikit, benerin coknya yang nyangkut terus, ini kita akan menuju Muntok atau pelabuhan Tanjung Kalian buat besok pagi kita nyebrang kembali ke Palembang. Tapi sebelum itu kita coba satu wisata kuliner khas Pangkal Pinang, yaitu Mikoba. Kita coba ya teman-teman, menuju Mikoba Iskandar. Posisinya sih dari sini sekitar cuma 1 atau 2 kilo lah maksimal dari tempat saya nginap di Urban View. Oke teman-teman, ini kita udah di Mikoba. Kita parkir sini aja lah. Oke, Mikoba Iskandar. Makanan khas Bangka.
Yuk, coba kita makan dulu teman-teman, baru berangkat. Satu. Minumnya yang es, ada es teh pak, es teh manis ada bang? Oh, teh botol, ya deh teh botol aja, ya. Ini nikmatin mie koba, mie khas Bangka. Kayaknya cakep kali kalau nambah telur ya. Oke teman-teman, dan ini udah selesai makan mie koba. Dan pas banget jam salat Jumat, jadi kita berangkat setelah salat Jumat ya teman-teman. Salat Jumat dulu. Oke teman-teman semua, dan kita udah makan, udah isoma. Sekarang kita menuju Muntok dari Pangkal Pinang. Estimasi perjalanan sekitar 2-3 jam. Dan kita langsung nembak Muntok aja teman-teman. Nanti di Muntok kita nginep semalam. Yuk, kita jalan. Teman-teman, pas kita berangkat dapat daerah ya sini malam kan teman-teman. Nah, ini siangnya nih teman-teman. Sebetulnya ya mirip-mirip aja sih sama jalur-jalur Bangka yang lain. Di kiri hutan, terus kanan perkebunan sawit. Pokoknya kita ngikutin jalur kuning ini aja udah nyampe kita ke Muntok teman-teman. Gak perlu buka Google Maps lagi. Ininya juga saya apresiasi di sini tuh rambu-rambunya jelas. Bahkan dia ada kilometer misalnya kayak desa apa itu di kilometer 33 gitu misalnya, kilometer berapa gitu. Jadi kita udah tahu sejauh mana kita berjalan. Pangkal Pinang Muntok sih kalau dilihat di peta itu sekitar 150 kilo ya teman-teman. 120 atau 150 tadi itu. Ya estimasi 3-4 jam. Kalau kita tadi berangkat jam 12 lewat atau jam 1, ya mungkin nyampe sore jam 4 lah. Itu pun kalau nggak mampir-mampir ya. IAIN Syekh Abdul Rahman Bangka Belitung, Institut Agama Islam Negeri, para pencetak sarjana-sarjana agama SPDI, dulu namanya SAG, sekarang namanya SPDI, Sarjana Pendidikan Islam. Tuh, panas-panas segini kayak pengen SS-an gitu loh. Kalau ada es-es yang menarik, es campur, es tebu, mampir ya kita ya teman-teman ya.
Ini tuh panas banget, tapi depan itu mendungnya udah gelap. Jadi tubuh sekarang tuh lagi diuji nih. Udah kena panas banget, nanti kalau kena hujan, makanya pentingnya minum multivitamin teman-teman semuanya. Paya Benua, Mendo, terus Muntok kita ke kanan. Pokoknya ngikutin aja nih jalan jalur orange ini. Gak nyasar kok itu, kalau kita ngikutin jalur orange. Teman-teman mau ke sungai lihat, ini teman-teman ambil kanan, Mentok ke kiri, Muntok, kok Mentok. Tapi mungkin dari kata emang beneran dari kata Mentok kali ya, artinya ujung, udah ujung tuh, Mentok. Terus orang sini bilangnya Muntok. Nah, kemarin kita makan nasi Padang itu sekitaran sini teman-teman, deketin di buah. Nah, deketin ini nih, deket buah. Nah, tadi malam kita makan di sini. Di sini kita udah dapat malam nih, karena patokan saya itu pertigaan Pangkal Pinang Sungai Liat. Tiba di kota Mentok. Sudah teman-teman, jadi ini hujan, jadi kita nggak banyak ngerekam gambar ya teman-teman. Ini kita mau lanjut jalan.
ke mobil. Pagi teman-teman semua, selamat pagi dari Muntok. Ini kita dari penginapan tadi malam di homestay Cici Avail. Tempatnya nyaman, enak, tapi emang dia rumah gitu ya teman-teman. Jadi rumah yang kamarnya disewa-sewakan. Terus harga per malam start 200, 2,5. Dapat sarapan standar lah, teh manis sama kue-kuean. Cuma yang bikin enak karena ini berisik banget sumpah. Karena yang punya tuh ramah teman-teman, jadi enak gitu. Bahkan saya ditawarin pakai motornya dia kalau mau keliling-keliling gitu. Cuma ya saya punya kendaraan sendiri, ngapain saya pakai motor orang gitu. Ini kita langsung mengarah ke Tanjung Kalian. Mungkin kita bakal main dulu ke Mercusuar. Kita coba nerbangin drone ya teman-teman kalau bisa. Terus habis itu kalau bisa naik. Apalagi ya? Ya kita jalan santai aja lah, nikmatin pemandangan ini teman-teman. Di kiri mangrove, kanan mangrove, kita membela mangrove. Tapi kenapa yang berisik banget ya? Wah tuh kita udah di pinggir pantai. Terus kalau nggak hujan, kayaknya saya kepikiran buat camping daerah-daerah situ sih teman-teman. Pinggir pantai itu. Cuma karena hujan, males. Ini kayaknya tenda saya nggak kepake nih. Nih dari sini kayaknya nyaman ini buat di dalam situ bikin tenda. Tuh. Iya. Cuma tadi malam tuh, aduh, udah kehujanan. Kayak udahlah istirahat yang benar aja lah. Nggak usah sok-sokan camping-camping jompo, soalnya ini perjalanan jauh. Kalau nggak perjalanan jauh sih camping saya. Ini masalahnya harus nyiapin tenaga. Besok kita Palembang Lampung yang menurut kata orang-orang ya, konon kabarnya akan melewati jalur rawan begal di daerah Mesuji. Jadinya harus nyiapin tenaga nih mulai dari hari ini. Besok subuh-subuh akan saya langsung tembak Palembang Lampung, benerin motor. Paling kayak cuma ngenceng-ngencengin ini sih, ngenceng-ngencengin, wih belok, ngenceng-ngencengin baut. Selamat pagi dari Muntok kawan-kawan. Enak banget nih.
foto dulu lah. Nih, itu Tanjung Kalian tuh di sana sudah kelihatan. Sayang banget sih, orang Indonesia tuh tempat bagus tapi sampahnya. Ambil foto. Tuh pagi dari Muntok. Seger banget. Sambil foto dulu teman-teman. Oke, kita coba langsung menuju mercusuar. Kita terbangin drone dari situ. Itu lighthouse. Oh, belum boleh masuk ke lighthouse. Boleh masuk gak, Pak? Saya. Makasih ya, Pak. Boleh masuk. Kita jalan-jalan dulu. Mari, Pak. Masih sepi. Mumpung sepi, foto dulu. Pak, mari Pak ya. Oke. Kita masuk pelabuhan.
teman-teman kita naik ke atas. Ini saya nggak tahu nama kapalnya kapal apa ya. Oh, dia ada tempat-tempat tidur gini nih. Kita lagi istirahat di ruang lesehan. Mungkin pas kapal udah mau jalan baru kita jalan-jalan ya. Ya, coba kita jalan-jalan ke atas, ngelihat ada apa di atas. Ada kucing. Ada apa lagi ya? Oh, di sana ada tempat duduk tuh. Ini kapal apa ya namanya? Oke, teman-teman. Kita coba keliling-keliling, ngelihat pemandangan. Ada ruang sopir. Apa yang nama kapalnya nih ya? Gak ada nama kapalnya. KM apa gitu. KM apa itu? Jembatan Musi. KMP Jembatan. Iya, kayaknya namanya KMP Jembatan Musi deh. Nih, udah siap-siap berangkat. Udah diangkat rem door-nya. Tali juga udah diangkat. Yeay, selamat tinggal Pulau Bangka. Serekam, serekam Pak ya. Serekam Pak. Aduh, selamat tinggal Pulau Bangka Pak ya. Selamat tinggal Pulau Bangka. Selamat tinggal Pulau Bangka Bu. Perjalanan ke Medan nih. Masih jauh perjalanan ibunya. Semoga selamat. Semoga selamat. Selamat mentok tinggal. Mentok tinggal. Dan kapalnya udah jalan jam 9 lewat 6. 3-4 jam lagi lah mungkin nyampe Palembang, mungkin jam 1 atau jam 2. Ya, kita istirahat dulu di sini, tidur karena kurang tidur tadi malam. Masuk, Bang. Mantap nih. Mantap. Mantap. Berapa jam kita ini, Bang? 4 jam. 4 jam ya. Mantap. 4 jam tidur dulu lah. Makan dulu teman-teman. Ini tadi beli di bawah nasi dibungkus pakai daun jati. Terus ini ada kemplang dikasih bapaknya itu. Makasih Pak kerupuknya Pak. Dapat kerupuk. Di sini ruangan VIP, modelnya kursi-kursi gini. Dan di sini enaknya ruangan ini pakai AC, jadi lebih dingin. Ada fasilitas charging box juga, jadi kalau mau ngecas di sini nih. Yang di sana itu teman-teman itu kapal-kapal tongkang pengangkut batu bara tuh teman-teman. Jadi mereka ngangkut batu bara. Diambil dari dalam di daerah Jambi ada tambang batu bara, di Sumatera Selatan juga ada. Nah, jalur inilah jalur Sungai Musi ini yang jadi ininya penghubung. Nah, di sana udah gelap, teman-teman. Jadi kita tuh udah masuk di daerah perairan Sungai Musi ya. Makanya airnya juga udah coklat ini.
sana tuh udah masuk ke daerah Musi Banyuasin. Jadi zaman dulu tuh saya kalau ke tempat ngajar, saya tuh lewatin jalur ini teman-teman, nanti masuk ke sana, terus nanti masuk lagi ke dalam sungai yang kecil-kecil. Jadi kami akan tetap ngelewatin ini nih, muara ini, muara Sungsang. Oke teman-teman, dan bentar lagi kita nyampe di Tanjung Api-Api Palembang. Tapi ternyata kayaknya kita disambut sama hujan karena udah mendung banget di belakang sana. Jadi nanti mungkin kita langsung prepare buat pakai jas hujan dan langsung menuju Palembang. Jadi mudah-mudahan nggak pakai istirahat lagi, langsung tembak Palembang. Biar besok pagi kita langsung menuju Lampung. Kita didahuluin sama kapal lain nih, dia yang berangkat jam 11 siang tadi. Ini dia nyampe duluan, DLU Dharma Kosala. Kita didahuluin kapal itu tuh teman-teman, yang depan itu. Dia malah udah nyampe duluan, jalan jam 11. Maksudnya tadi jalan jam 9 pagi biar cepet nyampe, malah kedahuluan sama kapal jam 11. Sampai lagi di Palembang. Bang. Balik sudah. Iya. Iya. Jalan dulu Bang ya. Iya. Seberang tadi sudah. Sudah. Iya. Ya deh, si itu Bang Hasri. Oh, iya. Sangkatannya Nasri. Oh iya. Iya. Iya, aku jalan dulu Bang ya. Iya, ya, makasih Bang ya. Iya. Thank you.
kita ngelewatin jembatan besi berapa nih? Karena jembatan besi ada berapa ya? Ada 2, ada 4 kayak gitu. Pagi-pagi udah bikin bingung. Di kanan kita ternyata kebun singkong, teman-teman. Pikir ini nggak tahu hutan apa, pohon apa isinya. Tapi yang jelas sekarang ini kebun singkong buat bikin tepung tapioka. Jadi ini pertama yang saya pegang, ini di kantong kiri itu ada pepper spray. Ini tabung gas air mata. Belum pernah kepake sih, saya juga belum tahu gimana efektivitasnya, cuma bawa-bawa aja. Biar kita sekarang, jadi kita udah 360 nih teman-teman. Nah, masuk kota Bandar Lampung itu tuh di sini. Karena saya mau ke Bakauheni langsung, jadinya kita langsung ke kiri. Dan di bawah kita ini ada rel kereta, teman-teman.